Musim tengkujuh dengan angin monsun timur laut yang melanda negara antara November hingga Mac setiap tahun menyebabkan ramai kalangan kita mengelak ke pantai atau laut bagi mengelak risiko ombak kuat dan angin kencang. Namun tidak bagi peminat sukan luncur air. Di Pulau Tioman misalnya, Pulau Perangin itu terus menerima kunjungan pelancong dalam dan luar negara, khususnya peminat luncur ombak untuk menyahut cabaran. Laporan wartawan Azizi Harun. Tioman Surf Festival 2018 kini semakin mendapat tempat dalam kalender penggemar luncur ombak Asia Tenggara. Baru-baru ini bertempat di juara Pulau Tioman, festival disertai 107 peserta antaranya dari Indonesia, Taiwan, Singapura, Australia selain warga tempatan. Bertemakan Surf Festival Tengkujuh Playground, cabaran ombak di sini menjadi satu lagi potensi tarikan pelancongan yang baik untuk Pulau Peranginan ini. Setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan kita punya awareness pelancong bahawa Pulau Tioman sentiasa terbuka kepada pelancong sepanjang tahun. Tioman yang menjadi lokasi penutup daripada tiga sirkuit luncur ombak selepas Sabah dan Cerating punya keistimewaan tersendiri. Sebab juara dia ada different type of wave basically dan antara height ketinggian ombak yang konsisten. Sewaktu musim terkujuh. Antara kategori yang dipertandingkan ialah terbuka lelaki dan wanita, bodyboard dan longboard serta kategori grommets untuk remaja. Dari segi potensi pula, ombak dia pun banyak bertukar. Dia ada level yang untuk beginner, intermediate dan sampai ke level professional depending on the weather lah. Bagi pemenang pula, Tioman Surf Festival akan menjadi destinasi wajib jika ada peluang menyertainya. Ya, persaingan di sini sangat ketat karena semua pemain selancarnya bagus-bagus. Pertandingan dalam surf ini selalunya terjadi luck, nasib. Kadang-kadang orang tu dapat ombak yang baik, so mungkin best try untuk dia lah. Sambutan yang semakin menggalakkan sejak 6 tahun penganjuran terdahulu dan penambahbaikan yang akan dilakukan, pastinya Tioman Surf Festival akan menjadi lebih terkenal di peringkat antarabangsa. Azizi Harun, RTN.